Ayo atuh gelis, buru. Abah teh ngapain sih ngajakin Mawar ke sini? Abah kan mau makan-makan bareng sama besti-bestinya Abah, ngaliwet. Kita kasih tahu sama semuanya bahwa tempat ini sudah kita punya. Kenapa harus ajak Mawar atuh, Bah? Atuh gak akan seolah-olah syukuran tempat ini sudah kita punya gitu, atuh. Kayaknya kalau di situ pelaminannya bagus deh. Bagus. Emang kamu mau ngundang berapa orang? 1000. Tunggu, Neng. Jang, Neng, punten. Tadi saya dengar dari sono, katanya mau nyewa tempat ini buat nikahan. Jujur, tempat ini sudah tidak disewakan buat nikah. Sudah saya punya sama anak saya, ya. Yaudah, kalau gitu kita nyari Mas Yuan aja, ya. Mangga, mangga. Mas Yuan. Siap, Mas Dimas. Gimana pre-weddingnya? Iya, tadi saya ketemu orang. Katanya tempat ini udah gak disewain, Mas. Gimana sih? Saya kan udah bayar DP. Kamu tuh mau ke mana? Aduh, Bah. Sakit perut. Mau ke toilet. Oh. Iya, Mas. Mungkin ini salah paham aja, misunderstanding. Jadi gini, di spot yang tadi itu agak kurang, Mas, kalau jadiin venue buat wedding. Jadi lebih enak di sini nih, view kolamnya, ya kan? Oh, iya. Makanya mungkin ada orang di sana yang ngomong kalau emang gak disewain itu, iya. Gitu, Mas. Nah, saya pokoknya janji, saya bakal bikin wedding, Mas, Mbak, the best pokoknya. Bener ya, Mas? Bener, saya jamin 1000%. Iya, Mas, saya tunggu ya. Siap, sekali lagi saya minta maaf, iya, Mas. Iya, Mas, iya, Mas. Saya pun mesti dulu ya. Siap, siap, silakan dilihat-lihat lagi. Lurus, belok kanan, bagus banget. Calon pengantinnya teh mana? Udah pergi. Udah pergi. Ada A.A. Juan. Bah? Iya. Neng, ajak atuh ngaliwat bareng. Ayo. Iya, Bah. Ntar Mawar nyusul. Ya, nyusul, Bah. Mangga, A.A. Yuk. Sok. Gara-gara kamu kan, lu jelasin dulu kenapa mereka kayak gitu. Eta baru kenal, udah berani beradegan dewasa depan umum. Makasih banyak ya, karena kamu teh udah baik banget sama saya. Untuk membalas kebaikan kamu, saya teh sekarang mau ikutin seluruh perintah kamu. Apa aja? Seriusan apa aja? Tapi saya mau minta satu lagi, boleh? Apa? Kamu teh bisa kan pura-pura serahin sertifikat tanah ini ke Abah, ya? Ya gampang apa enggak, gak mau? Tolongan pisan atuh, tolongan. Kasian atuh Abah. Kalau Abah tahu saya bohong, jantungnya teh bisa kumat. Aduh, saya teh gak siap jadi yatim piatu. Oke, bantuin. Hah? Makasih ya, makasih. Udah gak usah salim. Yuk, lewatan. Neng Mawar! Ojak, kamu teh ngapain? Ojak teh pengen interogasi Neng Mawar. Interogasi? Nah, iya itu maksudnya. Neng, kenapa Neng teh akrab pisan atuh sama Juan? Kan Neng baru kenal sama Juan. Akrab? Enggak, atau kita mah cuma teman. Benar, Neng. Neng, tapi Neng gak ada suka-sukaan kan, gak ada naksir-naksiran kan? Naksir? Ih, ogah. Terus, Neng, Neng Mawar teh bakalan balik ke Jakarta atau tetap di sini? Duka tuh. Ya, aku teh pengennya nemenin Abah di sini. Ah, benar tuh, Neng. Ya, selain itu kan Ojak jadi bisa ngeliat Neng Mawar tiap hari. Ini, di sini kan gak ada kerjaan. Nanti teh kalau di sini terus jadi pengangguran kayak kamu. Ulu, si Neng teh ngeledekin terus atuh. Ih. Bersanda. Neng, Ojak punya ide. Gimana kalau Neng buka jasa make up panggilan? Neng kan bisa make up-in tuh. Di kampus ini belum ada Neng yang kayak gitu. Boleh juga tuh. Ojak. Alhamdulillah pengumuman nih teh. Setelah Abah bermimpi ratusan tahun, akhirnya tempat ini bakal Abah beli semua. Bah, ayana ubur Abah sebraha. Iya tuh Abah. Mimpinah sampai ratusan tahun. Belum sampai ratusan tahun, bercanda aku. Ayah-ayah wah.
Tapi inventory aman kan? Yuen! Makanya... Ah, bentar ya, bentar. Dona? So, I decide to back to live in Indonesia because I miss you dan aku sadar kalau aku gak bisa move on dari kamu. Kamu pasti happy banget kan? Soalnya kan kamu yang ngajakin aku balikan. Itu udah gak relevan. Wait.